Terima kasih kepada Saudara Satrio Pamungkas atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Fahrian Syafaridi selaku Ketua Ikrimah Ikatan Remaja Masjid Ali Jabar. Kepada Saudara Fahrian Syah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan Ali Jabar dari Bapak Hairul Kamaluddin, Bapak Haji Hairul Kamaluddin. Yang terhormat Bapak Maskur Haji Royani. Yang terhormat Penasihat Masjid Jami Ali Jabar Bapak Haji Badruddin, Bapak Sutri Samur, Bapak Insinyur Sugeng Mulyono, Bapak Solehuddin, dan yang saya hormati Ketua Masjid Jami Ali Jabar Al-Ustaz Sahal Manaf. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Mustaqim Al-Ustaz Haji Faisal Majid. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Ariyat Al-Ustaz Haji Hilaluddin. Dan yang saya hormati Kori kita Al-Ustaz Lutfi Haji Abdurrahim Muhammad. Saya tidak sebutkan satu persatu karena penceramahnya sudah sampai mampang. Yang saya tidak sebutkan tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya sebagai Ketua Ikrimah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih saja diberikan nikmat sehat, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari zaman gelap gulita sampai terang benderang ini. Ya, saya akan memberikan satu maklumat dikit karena saya nggak bisa puisi karena jurusan saya akuntansi. Yang pertama saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, maupun dari persiapannya dari pertama kita mengadakan karnaval dilanjutkan dengan lomba hafiz Quran, lomba azan, dan lomba festival Hadro yang pada saat itu tanggal 17 Oktober. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya. Semoga hartanya limpahkan yang berkah dan kita diberikan umur yang panjang sehingga dapat menyumbang kembali pada acara-acara selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah juga. Dan terima kasih juga untuk kepada panitia pelaksana Muharram tahun ini pada tahun 1437 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah laksanakan semua. Tinggal malam ini kita akan menunggu penceramah kita. Insya Allah akan datang setengah jam lagi dari sekarang. Tidak banyak-banyak dari saya. Itu saja, dan pesan saya, tetaplah ramaikan masjid kita, karena sekarang sudah akhir zaman. Jangan terlalu banyak terganggu oleh pengaruh asing. Di sini saya tidak bisa berpuisi ya. Kalau bikin hitung-hitungan akuntansi saya
bisa di sini. Ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.